mandi juga boleh. Ya. Iya. Kemudian ada deh, setelah mengisi formulir ini, jenenge sapa, tanggal lahir sapa, gak boleh ngapusi. Ya. Di formulir itu tidak boleh ya ngapusi. Nek bobote 50 ya ditulis 50. Aja bobote 50 ditulis 50. Bukan gak boleh. Sehingga akan dibatalkan benernya. Nah, setelah di sini kita mengisi, kemudian diberikan kepada petugas di sini, dicatat. Setelah dicatat, oke, enggak atau iya, kita dipersilakan untuk menuju ke tempat donor. Nah, tempat donornya ada. Kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, mungkin, ya. Ya. Itu merupakan sebuah kegiatan tahunan untuk SD kami, SD IT Darul Falah. Setiap tahun kita melakukan kunjungan edukatif ya, ke tempat-tempat seperti PMI sekarang ini yang ada kaitannya dengan pelajaran di sekolah. Itu tujuannya untuk menambah wawasan siswa dan juga pengetahuan di luar sekolah. Melibatkan berapa orang, Pak? Untuk kesempatan hari ini itu sekitar 105 siswa. 105 siswa, ya. Meliputi kelas? Sebanyak 4 kelas, untuk gurunya sekitar 8 pendamping. Harapannya dengan kegiatan ini kepada mungkin pada anak-anak atau ke PMI, Bapak? Ya, mungkin untuk anak-anak harapannya tahu kegiatan di PMI sendiri, ya proses-proses donor darah dan lain-lain. Terima kasih. Yang saya sampaikan untuk siswa dari SD IT Darul Falah ini adalah pengenalan tentang PMI, pengenalan tentang Palang Merah Indonesia dari geraknya sekaligus manfaatnya dan juga dari produk-produknya. Termasuk ini yang difokuskan juga berada ada di pelayanan donor darah maupun pelayanan-pelayanan bencana. Sehingga anak-anak akan tahu PMI itu geraknya apa, kemudian setelah itu membawa dia misi dari PMI Palang Merah Indonesia, sehingga kelaknya bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa PMI Palang Merah ini lebih maju dan lebih bagus. Harapannya dengan menyampaikan materi ini ke masyarakat maupun untuk Palang Merah Indonesia, Bapak? Harapan saya untuk anak-anak setelah membawa berita dari PMI, krida PMI, maka akan membawa sekaligus mempraktekkan, mengecakkan pada geraknya PMI. Sehingga masyarakat akan lebih tahu tugas-tugas PMI yang sebenarnya. Terima kasih.